Sebanyak 42 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 6 desa sekecamatan Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilantik. Bertempat di Aula Kecamatan Muara II, Selasa 9 April 2019. Di antaranya Desa Gedung Lepihan, Desa Gunung Tiga, Desa Sukabanjar, Desa Sukaraja II, Desa Pendagan, dan Desa Mahangin. Pelantikan dilakukan Camat Muara II Putra Bani Esos MM dan dihadiri oleh Kapolsek Muara II, Perwakilan dan Ramil, Perwakilan Kementerian Agama, BPMPD, para kepala desa, para lurah, tim penggerak PKK kelurahan dan desa. Camat Muara II Putra Bani dalam sambutannya menyampaikan jabatan ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, beliau berharap BPBD yang baru saja dilantik akan menjadi pemimpin yang amanah, mampu bekerja sama yang baik dengan perangkat desa serta kecamatan. Sebagai lembaga di pemerintah desa, BPBD harus bisa menopang pembangunan desa secara kompak dan bersinergi. BPBD harus menjadi hubungan yang baik dengan semua unsur warga. BPBD ikut menampung dan menyalurkan aspirasi warga desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Maka, BPBD sebagai lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyikapi peraturan desa dan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Ini kan BPBD ini dapat sama-sama bekerja sama dengan kepala desa dan juga dapat memfasilitasi pemilihan kepala desa yang kepala desanya sudah akan habis masa jabatannya. Itu panitia pemilihan kepala desa dan juga bersama-sama merencanakan pembangunan dari alokasi dana desa yang ada di desanya masing-masing. Jadi kita harapkan nanti suatu saat desanya dapat lebih maju, dapat lebih berkembang dan desa tersebut akan dapat lebih sejahtera, apalagi dengan adanya dana desa di dalam desanya masing-masing. Itu harapan kita sebagai camat dengan telah berantinya anggota Komisi DPD yang ada di 6 desa para wilayah kecamatan Muara II ini. Barangkali itu sekitar harapan kami. Terima kasih. Bapak-bapak lurah, Bapak kepala desa juga. Putra Bani dalam kesempatan itu juga berpesan untuk pemilihan presiden jangan golput dan jangan sampai ada konflik dikarenakan beda pilihan. Jagalah keamanan bersama-sama. Walaupun beda pilihan, tetap jaga keharmonisan, keamanan, dan ketentraman. Kameramen Titi Nursantri, reporter Liza Oktaviana, Infocus TV melaporkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.